que badleme me aya karena rene. Sajeng kigar ae. Kau tuh India aja kerjaan kau. Le, banyak orang bilang le, gue mirip Salman Khan. Salman Khan, kau tuh mirip Happy Salma. Perempuan dong gue. Ih, bodoh amat. Enak le. Tuh. Di India le, angka pengangguran pasti kecil. Kok tahu kau? Nah, iya dong. Mereka nih sedih dijogedin, seneng dijogedin, dan yang joget gue yakin pasti dibayar le. Iya, Jarod, betul itu. Coba ya, di Indonesia ini kayak di India ya, Le. Lagi sedih ya, Bang? Kok Abang tahu? Tahu kan kelihatan. Mau dijogetin nggak? Emang berapa harganya kalau jogetnya? Tergantung jogetnya, Bang. Ada joget sedih, ada joget senang. Abang mau pilih mana? Kalau joget sedih? Ah, kalau joget sedih terbagi menjadi dua. Ada joget sedih ditinggal istri, ada juga joget sedih belum gajian. Abang pilih yang mana? Atau paketan ambil dua-duanya? Coba aja dulu. Siapa tahu suka, ambil member. Saya mau joget sedih dulu. Oke. Ya tunggu. Coba saya mau lihat joget sedih ditinggal istri. Oke. Gitu Bang. Kalau joget sedih belum gajian gimana? Oke. Begitu Bang. Kok sama aja gerakannya? Beda Bang. Kalau joget belum gajian ada nyanyiannya Bang, tapi dalam hati. Oh ya udah kalau gitu saya pilih joget sedih belum gajian tapi pakai nyanyi ya. Boleh. Mampus kau, ditinggal istri, nggak bisa gini. Ya udah Bang, 30.000 aja Bang. Kan gua udah bilang tadi, gua belum gajian. Bah, kenapa nggak bilang dari tadi? Wah, keparat manusia. Ah, nggak sopan maneh. Gila loh, kalau kayak gitu nggak mau aku. Ya kita mau jadi apa lagi le? Ya kan banyak profesi, apa kayak gitu? Pemain bola? Cuih, kayak bisa main bola aja loh. Latihan lah bodoh. Siapa yang mau ngelatih? Ya cari kayak siapa pelatih. Saya. Anda siapa? Saya kasih clue-nya aja ya. Saya seorang pemain sepak bola dan saya seorang kapten. Tsubasa ya? Bukan lah, mana rambut kayak Tsubasa ini? Oh, Suneo! Botol! Aduh, Suneo tuh pemain karton, animasi. Wakabayashi? Apalah gitu, nggak ada itu, bukan itu. Nah, saya kasih tahu nih kan, saya ini Hamka Hamza. Wah! Hamza! Hamza! Hei, geri! Silakan duduk, Dev! Kalian benar-benar nih mau jadi pemain sepak bola? Benar, Kep. Betul ya? Iya. Saya ceritakan dulu tapi pengalaman saya ketika waktu pertama kali suka sepak bola. Jadi saya belajar ke sekolah sepak bola di Makassar. Habis itu saya masuk ke tim PSM Junior. Dan tahun berikutnya saya masuklah ke tim PSM Senior. Jadi itu awal mula cerita saya menjadi seorang pemain sepak bola. Terus gimana ceritanya? Kok Cap bisa jadi kapten? Nah, ini kalian harus tahu nih, ya kan? Kalian harus tahu. Salah satu tim yang saya bela waktu itu, kapten utamanya mundur. Kapten utamanya mundur. Pusing pelatih. Nyari kapten pengganti. Iya kan? Saya punya ide. Saya panggil lah pelatih. Coach, kenapa kok coach pusing sekali? Iya nih Hamka, kapten ini mengundurkan diri. Oh, begini aja, saya punya ide. Apa idamu? Ya suruh maju lagi, dikit. Kan dia mundur. Ini kita suruh maju dikit. Nah itu, awal mula saya jadi kapten. Kalau kalian mau tahu. Jadi kapten utama mundur, saya yang suruh maju dikit. Jadi gak jadi mundur dia kan? Lalu baru kau kalian kan? Jangan seru sekali lah kalian.
bercandanya saya ini. Kirain betul. Enggak lama dah ada orang udah mundur suruh maju lagi. Nabrak lah. Kalian berdua mau tahu strategi sepak bola yang bagus? Apa itu, Cap? Teka-teki. Oh. 1-1-2, Cap? Bukan. Salah kalian. Apa tuh? 1-2. Enggak tahu kan kalian kan? Mau tahu lagi istilah-istilah dalam dunia sepak bola? Mau, Cap. Mau. Nah, kalau bola keluar? Out. Bukan, salah lagi kalian. Bukan itu. Jadi apa, Cap? Throw-iners. Ada lagi satu yang kalian belum tahu pastinya, kalau tendangan bebas. Apa itu, Cap? Mau tahu? Apa? Konami Cup, Cap. Tapi, Cap, kami pengen belajar tendangan macan. Oh, sama tendangan naga, Cap. Itu mah enggak ada. Itu hanya khayalan kalian semua. Enggak ada yang namanya tendangan macan, tendangan naga, apalagi tendangan halilintar. Yang ada, mau tahu? Apa, Cap? Tendangan ular melengkung. Kalian masih ada satu belum tahu dari saya. Apa itu, Cap? Saya ini dijuluki pemain yang tendangannya paling kencang. Ada cerita dulu. Ketika itu saya nendang bola, tapi tidak pernah gol-gol. Saya coba lagi dengan sekuat tenaga kan, tidak gol juga. Selesai pertandingan, saya lihatlah replaynya. Ternyata tendangan saya ke atas kena burung. Kayaknya ada yang gak betul ini. Iya le. Oh, rupanya kamu di sini. Udah ya, ayo pulang ya. Yuk pulang. Dok, nantilah dok. Masih mau main lagi. Ada satu lagi. Ya kan, waktu saya bawa bola lewati Ranger Pink, dikasihnya saya kartu merah sama si Jordan. Gila Jordan. Maaf ya abang-abang ya. Pasien kami. Loh, bukannya ini Hamka Hamzah, kapten tim sepak bola? Iya, dulu dia itu emang pemain bola, cuman kepalanya kebentur, jadi kayak gini. Emang tadi dia ngomong apa aja? Banyak dok, ular melingkar, barusan Power Ranger. Oh mending, kemarin dia cerita, dia ketemu Son Goku, Son Goku salim sama dia. Dia juga punya tendangan Son Goku. Dong, kasih lihat dong, baru saya mau pulang dong. Kasih lihat dong. Ayo pulang. Hoi. Di sini juga kalian ya. Kamu. Ayo mau dong. Kamu. Kamu lagi ke baju saya. Buka. Main boleh. Tapi jangan pakai baju dokter. Main dokter. Kapten, main bola. Dok, ayo kita ajarin dok main bola dok. Main pakai baju dokter. Ayo dok. Kita ajarin dok. Ini sama kapten main begini doang kok. Kamu. Pulang. Enggak mau dok. Rico Simanjuntak kasihan. Sendiri biar aja. Enggak mau dok. Ayo. Ayo pulang. Kita mau main bola, Bang. Gila kau. Gila kau. Di Ranger Pink, iya kan? Ditiupnya sama Jordan, dikasih kartu kuning. Gila Jordan tuh. Ketawa. Ranger Pink, ditiupnya sama si Jordan, dikasih kartu kuning saya. Gila Jordan. Jordan gila. Bisa-bisanya saya dikasih kartu kuning. Gila si Jordan tuh. Loh, Pak Bang tahu? Kelihatan dari mukanya. Mau dijogetin enggak? Padahal nyaranya. Abang mau milih yang mana? Atau abang ambil dua-duanya? Ambil paketan.
bukannya ini Hamka Hamzah, kapten tim sepak bola. Ke arah kamera, pandangan kosong. Liatin Mail joget, 1, 2. Ada lagi jogetnya. Oh alah, ke atas matanya. Bayangkan sebelah nggak ada yang beli. Udah ya.